wabarakatuh. Kembali lagi Baturan Inak Fier dan Semeton Jari semuanya dimanapun Anda berada. Kembali di dapur saya ini atau di pawon Inak Fier ini, saya akan berbagi resep menu berbuka puasa dengan bahan utama daging. Nah, kali ini saya akan membuat daging bumbu mesra atau daging bumbu merah, daging sambal goreng, apalah namanya itu, nanti saja kita lihat prosesnya seperti apa. Dan satu lagi saya akan membuat perkedel kentang tapi isinya ikan laut. Seperti apa? Simak terus ya, jangan kemana-mana. Bahan utama dari daging bumbu mesra tentu saja daging sapi. Ini sudah saya iris-iris tipis-tipis dengan tujuan agar mempercepat proses pematangan biar tidak terlalu lama matangnya nanti. Dan ini hanya sedikit saja, kurang dari 1/4. Nah, ini bumbu-bumbunya sangat sederhana dan saya yakin di semua dapur Baturan Inak Fier dan Semeton Jari yang ada di luaran sana lengkap kok bumbu yang ini. Ada jahe, ini yang harus ada nih, jahe lengkuas harus ada. Dan di sini ada pula bawang putih, ini bawang merah, ini cabai rawit, ini cabai besar. Ini cabai besar ini untuk memberikan warna ya, agar warnanya lebih ngejreng, lebih merah dan berani begitu. Dan ini ada gula sedikit, ini penyedap rasa sapi, ini ada kaldu jamur, ada garam, dan ada terasi. Jangan lupa ya, terasi dari Jeruwaru sana di Lombok Timur. Dan ini ada bawang yang udah diiris-iris, bawang merah untuk kita goreng nantinya. Dan pertama-tama kita akan membuat halus bumbu ini dengan cara menumpahkan segala kekesalan kita, segala unek-unek kita di atas cobek ini dengan cara mengulek-uleknya sampai lebur. Kita pisahkan dulu lengkuasnya. Yang perlu kita ulek adalah nih si jahe. Tuh kan, makanya saya bilang tadi kita menumpahkan kekesalan di atas cobek karena harus dengan tindak kekerasan, tindak pidana ya kalau kita melakukan tindak kekerasan terhadap manusia. Jadi pertama yang masuk adalah bawang merah. Setelah bawang merahnya layu atau mengeluarkan aroma yang sangat enak, kita masukkan bumbu mesranya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Lombok itu bukan mesra, tapi bumbu mesre. Tapi tulisannya nanti bumbu mesra. Dan lengkuas. Setelah bumbunya harum dan matang, kita masukkan daging. Alhamdulillah. Dan ini siap-siap kita akan mengeluarkan jurus bersin. Ini bukan bersin puasa ya. Allahu Akbar. Bersin-bersin. Ini karena sangat pedas, jadi dia juga mengeluarkan aroma yang cukup pedas. Dan di sini saya akan merebus air untuk nanti kita akan menuangkannya di sini.
Ini sebenarnya lebih mirip ke sambal goreng sih, sambal goreng, cuman nanti kita akan tambahkan air mendidih. Kenapa air mendidih? Karena fungsinya untuk mempercepat proses pematangan sekali lagi. Jadi sembari menunggu dagingnya empuk, saya akan membuat atau mempersiapkan untuk perkedel kentang yang nanti akan kita campur dengan daging ikan. Ikannya boleh ikan apa saja, ikan tuna boleh, ikan tenggiri boleh, yang penting ikan. Tapi bisa juga dicampur dengan potongan atau daging sapi cincang atau daging ayam cincang sesuai selera, karena yang di kulkas hanya masih tersedia potongan-potongan ikan laut. Jadi saya berinisiatif untuk membuat perkedel dengan campuran ikan laut. Nah, di sini bahan-bahannya kentangnya sudah saya kupas dan iris tipis-tipis lalu digoreng, itu untuk mempermudah penumbukan atau mempermudah untuk menghaluskannya. Dan tentu saja di sini ada pula ikan yang sudah saya cincang juga ikannya, kemudian ada daun bawang. Nanti juga saya akan campur dengan sedikit bubuk ketumbar, kemudian ada juga bubuk merica, tapi saya pakainya merica hitam atau lada hitam. Kemudian nanti juga saya akan campurkan dengan sedikit bubuk jahe bubuk. Ini semua serba bubuk karena untuk lebih mempermudah saja, karena saya malas menggilingnya begitu. Dan di sini juga ada bawang putih. Tadi saya sudah menggoreng bawang putih sekitar 3 siung. Tadi kentangnya 3 buah kentang yang ukurannya sedang, dan bawang putihnya sudah saya goreng 3 siung. Dan nanti tinggal diberikan bumbu pelengkap saja, yang berupa diantaranya antara lain adalah kaldu jamur, kaldu ayam atau kaldu sapi, atau air rebusan dari ikan itu sendiri juga tidak apa-apa, makan lebih bagus karena tanpa ada bahan pengawet. Dan garam tentu saja, dan jangan lupa telur. Nanti untuk menggorengnya, untuk balurannya nanti kita akan menggunakan putih telur, dan kuningnya itu kita akan campur di adonannya. Seperti apa ya proses pembuatannya? Ini dia. Akhirnya setelah menggunakan ilmu kanuragan dan tenaga dalam yang lumayan menguras tenaga, ini tidak berhasil. Akhirnya saya menggunakan cobek lagi. Jadi saya kembali ke penguatan otot, menggunakan otot untuk menggiling ini, untuk menumpahkan segala kekesalan di cobek. Jadi ini sudah selesai kita aduk-aduk, tinggal sekarang kita bentuk dan kemudian kita celupkan di putih telur ini untuk langsung kita goreng saja di minyak yang sudah panas, tentunya dengan api yang sedang relatif kecil.
Karena jika apinya besar, maka dia kemungkinan akan gosong, cepat gosong di luar karena dia pakai putih telur di luar. Cepat gosong di luar dan di dalamnya masih mentah. Jadi kita pilih aman, yaitu menggunakan api sedang relatif kecil. Nah, ini kita bentuk dulu menggunakan 2 sendok seperti ini. Atau terserah sih, karena di dalam dunia kuliner atau dunia memasak itu tidak ada aturan baku tentang bentuk, tentang bumbu dan lain sebagainya. Itu semua tergantung selera. Jadi selera kita seperti apa, itu aja yang menjadi acuan kita. Jadi biarpun dikatakan bumbunya segini, bawang putihnya segini, cabenya segini, itu kan balik lagi ke selera masing-masing. Jadi tidak terpaku terhadap resep terutama di dalam kamus Inaviar itu tidak ada resep yang baku. Artinya kita bisa berinovasi sendiri tergantung selera kita. Nah, sekarang kita akan masukkan. Selanjutnya begitu terus kita akan bentuk lagi sampai ini habis. Dan saya membentuknya agak gepeng. Sebenarnya ini lebih cepat menggunakan tangan, cuman karena tadi saya sudah cuci tangan pakai sabun. Jadi saya pakai sendok aja. Kenapa saya membentuknya agak gepeng? Karena biar dia cepat matang sampai dalam si perkedelnya. Oh ya, satu lagi saya ingin berbagi tips dengan semeton jari semua. Salah satu tips untuk memilih kentang yang akan dijadikan untuk perkedel, yaitu ini tipsnya saya dapatkan langsung dari Budi Slamet namanya. Itu tetangga saya dulu waktu masih di BTN. Itu katanya kalau kita membuat perkedel itu kita harus memilih kentang Jawa. Awalnya saya bingung kentang Jawa itu yang mana, dan dia kasih tahu bahwa kentang Jawa itu yang warnanya kuning. Karena apa? Kalau kentang berwarna kuning itu dia lebih, kalau bahasa Sasaknya, nyalit. Dia lebih saya hang ini bahasa Indonesia ini. Intinya itulah, pilih yang warna kuning lah. Efek puasa ini semua lupa ya, kosakata bahasa Indonesia kita lupa. Jadi seperti ini, langsung saja kita ceblok di situ di minyak itu. Sudah jadi, nanti kita akan icip-icip setelah waktu berbuka.
Ini yang tiga buah kentang itu jadinya seperti ini, sebanyak ini. Kelihatannya ini matang sampai dalam. Ikan-ikannya juga insya Allah matang. Dan yang satu lagi adalah daging bumbu mesra. Dia ini ciri khasnya memang merah. Dan jadinya seperti ini. Ini sudah siap santap semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk semua semeton jari yang menjalankan ibadah puasa dimanapun Pelinggih Saran Sami berada, baik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun saudara-saudaraku semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ege terus. Apa? Ikan cumi. Ikan. Enak banget. Rasanya yummy. Baik. Teksturnya juga oke. Kenapa? Daging bumbu mesra banget. Hah? Daging bumbu mesra pakai banget. Paling berkesan nih kentang atau sementara sih kentang karena masih panas lagi. Kentangnya enak, bisa dijual lah. 1-10 pire kentang, perkedel kentang. 8 lah. 8 penilaian yang bagus. Daging ya, daging. Harganya masih 7. 7? Ada kemungkinan naik atau nyungsep. Ini lagi apa ini? Ini lagi apa, Pak? Oh, Pak. Waduh. Kelapa muda, mantap. Mantap. Biar makan apa? Memang terbaik. Gimana? Enak apa enggak? Enak apa enggak? Berapa beli itu? 3.200. Harganya 7.500. Lapo mudo.